Rina Gudono istri Kaisang Pangarep sempat dihujat usai beli stroller seharga 21 juta rupiah di Amerika Serikat. Rina sempat bagikan momen membeli stroller di sebuah toko negeri Paman Sam. Kini Kaisang Pangarep melakukan kunjungan di Pasar Panorama Lembang, Bandung Barat pada Senin, 30 September 2024. Dalam kunjungan itu, Kaisang membeli 4 bungkus tahu dan perlengkapan bayi dengan total harga Rp800.000. Tak hanya itu, Kaisang juga memperkenalkan pasangan calon bupati serta wakil bupati Bandung Barat, Edi Rusyandi dan Unjang Asari kepada pedagang juga pengunjung pasar. Salah satu pedagang, Imas Baraya sangat senang atas kunjungan Kaisang di tokonya. Lantas aksi Kaisang tersebut tuai pro dan kontra dari netizen. Jangan lupa subscribe ya!